Pendaki gimana? Oke, wes mari. Wes. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kasih Keki Channel. Kali gua sedang berada di mes Persela dan sekarang gua di sampingnya salah satu pemain Persela lama, yaitu Mas Nedi Sulistiawan ya. Iya. Ya. Oke, bisa cerita perkenalkan diri dulu, Mas? Ya, nama saya Nedi Sulistiawan, pemain Persela lama. Asli Lamongan juga. Lamongan. Mantap. Oke. Bagaimana ceritanya bisa ke dunia sepak bola itu bagaimana, Mas? Ya, dari kecil soalnya yang saya tahu olahraga ya sepak bola aja. Jadi di kampung kan permainan yang populer itu sepak bola. Jadi mungkin dari situ saya terinspirasi untuk bisa pemain menjadi pemain bola profesional. Dan bagaimana ceritanya bisa masuk ke Persela itu? Wah, kalau itu panjang sekali. Cuman intinya saya kerja keras sekali dari bawah. Jadi di sana itu tempat jauh dari kota Lamongan. Jadi meniti karir pun sulit. Yang pertama dulu emang ikut-ikut antar desa aja sampai ada pencarian bakat untuk Persela 21, baru di situ saya bisa masuk di situ dan terus berkembang sampai sekarang di senior. Bisa ceritakan inspirasinya buat teman-teman yang nonton video ini enggak, Mas? Oke, untuk pesan saya untuk teman-teman semua, bermimpilah setinggi langit, lalu bangun dan gapailah mimpi itu, dan sekarang kapanpun itu pasti akan terwujud. Makasih, Mas ya. Oke, teman-teman, subscribe saja sebuah video dari saya, cerita dari Mas Dendi Sulistiawan ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya ya. Bye. Tell me that you love me.